Pemirsa, terkait diusungnya Anies Baswedan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden di pemilu 2024, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang mengatakan belum mau banyak berkomentar. Ia menegaskan akan mengumumkan siapa capres yang didukung Hanura pada bulan Desember nanti. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang mengatakan pihaknya belum membicarakan sampai ke calon presiden tahun 2024 karena masih melakukan konsolidasi hingga ke daerah. Usman mengatakan keputusan siapa yang didukung akan diputuskan pada Desember 2022. Usman juga enggan membocorkan seperti apa kriteria calon presiden yang akan diusung nanti. Dan saat ditanya terkait Anies yang diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres, Usman belum mau berkomentar. Dan sudah diresmikan sebagai calon presiden dari Nasdem. Oh. Kita melihat pilpresnya seperti apa nih, Pak? Oh, saya masih belum ke situ. Karena saya masih konsolidasi ke daerah-daerah mengenai siapa yang akan kita dukung nanti pada akhir Desember. Seperti apa, Pak, kriteria? Oi, itu rahasia nanti. Jangan sekarang. Bocorin dikit. Bocor-bocor nanti. Kalau bocor nanti bocornya banyak gimana?